sobat hobi, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel kita, Genji Garden Purbalingga. Channel selalu membahas seputar dunia perbonsian, guys. Untuk video kali ini seperti biasa kita mau bahas-bahas lagi bahan-bahan bonsai. Untuk kali ini kita seperti biasa kita bahas lagi anting putri lagi dan anting putri lagi, guys. Untuk gimana nanti proses atau apa, kita akan nanti sedikit mereview dan kita akan menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan para sahabat bonsai di luar sana yang sering melontarkan pertanyaan kepada kami. Untuk itu ikutin terus video kali ini. Selamat menyaksikan. Lalu saja kita perlihatkan hasil kita borong-borong untuk anting putri ukuran cukup lumayan gede-gede, masih kadar masih tinggi, guys. Jadi ya, kita perlihatkan langsung bahannya. Ini dia. Ini semua bahan yang nantinya kita akan review atau kita sedikit perlihatkan untuk dari segi ukuran akar dan apa nanti kita kasih salep kambium supaya nanti lebih sehat dan subur tanpa ada penyakit yang nanti menyerang anggur tersebut, guys. Dan untuk nantinya kita sedikit akan menjawab pertanyaan seputar anting putri dari para sahabat bonsai di luar sana, banyak yang menanyakan kenapa harga anting putri itu cenderung agak mahal atau mahal. Itu nanti kita akan jawab. Dan sebelum kita jawab, kita mau perlihatkan dulu berbagai macam bahan anting putri ukuran gede yang ada di sini. Kurang lebih sekitar ada 11 pohon, guys. Bisa di belakang sini kamera muter. Muter sini. Oke, setelah tadi sedikit kita kasih arahan atau gambaran mengenai bahan bonsai anting putri yang ada di markas Genji Garden. Ini bisa kita jelaskan, ini tadi saja baru kita bersihkan dan kita cuci bersih sehingga menimbulkan kesan sudah sangat bersih untuk siap diproses atau dibentuk-bentuk atau ditanam untuk proses selanjutnya. Ini sudah maksimal banget karena kita sudah cuci bersih. Dan nanti tinggal menunggu kesempatan berikutnya. Dan untuk para sahabat bonsai di luar sana yang pengen mengkoleksi atau memiliki atau membudidayanya juga boleh masuk ke WA kami. Untuk dari segi pemesanan, insya Allah ini sangat murah. 0895 02 1796 77, murah meriah, siapa cepat dia dapat. Kita jual pun berapa, nanti kita pun ada yang kita program atau kita tanam untuk kita kembangbiakan lagi, guys. Dan untuk membersihkan waktu, kita kasih jawaban aja dari para pertanyaan para netizen atau para sahabat di luar sana yang menanyakan seringnya kenapa harga anting putri itu lumayan mahal. Sedikit kita kasih jawaban, guys. Mungkin ini kalau salah ya mohon dikoreksi. Untuk dari segi pengalaman kita dan dari segi kita yang sudah alami, untuk dari segi anting putri itu emang cenderung harga agak mahal. Karena apa? Faktor utamanya karena anting putri itu tidak dapat kita temukan di alam liar secara gratis, guys. Tidak hanya seperti serut, loa, atau beringin, dan waru. Itu masih kita mencari atau bolang atau berburu gratis di alam liar. Tapi untuk jenis kategori bahan bonsai anting putri itu tidak dapat mencari gratis di alam liar, di kebun, atau di kali. Karena ini kebanyakannya orang berbudidaya atau menanam sendiri, dan nanti pun ketika kita mungkin memiliki otomatis kita pun membeli. Dan untuk yang lebih detail lagi kenapa harganya pun cenderung lumayan istimewa alias pedas, karena apa? Karena untuk jenis bahan bonsai anting putri itu sangat cocok untuk dijadikan bonsai, guys. Terutama untuk para sahabat bonsai sana, ini sedikit informasi untuk dari segi perantingan itu kemungkinan sangat mudah untuk dibentuk-bentuk karena lentur, guys. Dan dari segi akar itu sangat mudah atau sangat bisa untuk diprogram-program akar, ditata,
Dan dari segi penanaman itu cenderung sangat mudah, karena untuk dari segi anti moth itu bisa menggunakan sistem stek batang, jangkok dan masih banyak lagi lainnya, karena untuk dari segi penanamnya pun sangat mudah, dari bisa menggunakan air pun hidup, kokpit, pasir, tanah gitu. Dan untuk perawatannya sangat mudah, tidak menggunakan perlu menggunakan yang aneh-aneh, karena sangat mudah untuk dari segi perawatan. Maka dari itu kemungkinan ini para penghobi bonsai di luar sana memilih jenis anting putih ini sangat tepat. Maka dari itu bisa dikatakan ini banyak sekali peminat tapi penggemarnya untuk jenis anting putih, guys. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan, itulah salah satu faktor yang menyebabkan anting putih itu harganya agak sedikit mahal dibandingkan bahan bonsai jenis yang lain. Itu tadi sedikit kita kasih jawaban, semoga jawaban kami ini dapat menambah pengetahuan seputar bahan bonsai khususnya anting putih. Dan nanti untuk para sahabat bonsai di luar sana yang mempunyai ada sedikit pertanyaan atau apa seputar dunia perbonsaian, boleh masuk ke kolom komen kami. Insya Allah kalau kami bisa menjawab, nanti kita jawab, kita cari solusi bareng-bareng, kita cari informasi, dan kita saling berbagi. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan sedikit mereview bahan bonsai yang ada di area sini, guys. Dengan kita nanti memperlihatkan dari segi akar, batang, lingkar batang, dan kita pun nanti akan kasih salep kambium. Ini salah satunya bahan bonsai yang ada di sini. Mana dulu ini dulu ya, nggak apa-apa. Ini bahan bonsai jenis anting putih hitam, guys. Dari segi akar pun udah sangat mantap muter. Tapi untuk informasi ini emang dari awalnya ini donggelan, guys. Jadi ini kemungkinan tidak mungkin sempurna tertata akarnya seperti yang di program di luar sana, karena ini hasil donggelan. Tapi untuk jenis-jenis donggelan kayak gini, untuk akar muter kayak gini udah termasuk istimewa, guys. Dan untuk kita nanti sedikit untuk lebih memaksimalkan dari segi kesuburan, kita kasih salep kambium, guys. Ini tadi kita semua udah cuci bersih semua, dari segi akar dan batang udah kita sikat. Kita sekarang untuk selanjutnya kita kasih salep biar terhindar dari berbagai macam kuman atau bakteri. Ini tampilannya udah kita kasih salep, dan dari segi lingkar batang kita melingkarin kurang lebih sekitar 30 cm ini untuk lingkar batang ini. Dan kemungkinan ini semua hampir-hampir rata. Dari segi pembesaran batang ini kurang lebih di atas 20-an semua, guys, 25 ke atas, dan berbagai variasi. Kita kemungkinan nanti kita semua kita ukur, karena udah kelihatan ini pasti di atas 20 cm ke atas, guys. Jadi kita semua satu aja, dan kita langsung untuk mempersingkat durasi kita melakukan proses penyalepan saja, guys. Kemungkinan kita yang sudah kita taruh sini, dan untuk selanjutnya ini kita kasih salep lagi supaya nanti lebih subur. Ini UV, guys. Dan untuk dari segi pengaparan untuk udah sangat subur, mantap muter, bisa dibilangkan tuh. Kita taruh sini, guys. Ambil satu lagi, ini pun sama. Kita kasih salep seperti yang tadi, supaya nanti lebih mantap.
taruh sini yang suka. Kita beralih ke sini lagi, kita semua kasih salam. Nanti kita terhindar dari berbagai macam kuman atau bakteri yang masuk. Kita taruh sini. Kita sampai ke guys. Untuk dari segi karakter, kemungkinan para sahabat Banjar di luar sana sudah pada paham karakter anti butir itu sangat subur guys. Baru bongkar, baru dicuci, cuci bersih, sikat, kita kasih salep. Ini mantap sekali berbentuk V, namanya dulu batang akarnya pun ini sudah muter guys, sangat subur. Dan kita akan membelat sedikit, kita coba ini, kita ukur berapa lingkarnya. Oh, ini lingkarnya bisa dilihat ini sekitar dari pangkal ini 23 guys, 23 cm. Mantap. Mantap sekali. Kita taruh sini. Kita langsung yang berikutnya. Dan ini juga akarnya udah muter nih guys. Tuh. Ini tinggi, untuk dari segi tinggi kita ukur ketinggian guys. Ini tinggi sekitar 60 cm tuh, bisa dibayangkan tuh. Ini tinggi 60 cm, masih dalam keadaan tinggi. Kemudian untuk para sahabat Banjar di luar sana yang kurang cocok dengan ukuran tinggi, bisa nanti dipotong, dibikin bokel, dan nanti bisa disetek-setek jadi beberapa potongan yang mungkin jadi banyak. Ini kita lanjut lagi. Ini lumayan gede guys. Tuh, ini gede dengan percabangan V twin di atas, juga twin di, ada twin 2 di atas. Walaupun udah sangat gede, segede stang motor, kita kasih olesan kambing juga. Segi cabang karakter lumayan mantap, ini udah ada gerakan blimbing. Tunggu, kita akan coba terlihat lingkar batangnya. Lingkar batangnya ini lumayan gede guys. Ini lingkar batangnya sekitar 35 cm, ukurnya lumayan gede untuk kategori ini, bisa dikatakan lumayan jumbo guys dengan karakter twin. Jadi, tuh. Mantap. Mantap. Kita taruh sini dan langsung kita olesi lagi. Kalium. Untuk jenis anti butir yang satu ini sedikit berbeda guys, karena ini bisa dikatakan ini untuk bisa dijadikan nantinya bonsai taman, karena dari sini akaran banyak, perantingan pun agak lumayan. Dan untuk yang anti butir jenis ini 10, ini nomor 10 guys, ya, sudah olesin dengan ukuran sel pembimbing juga. Dari segi akar udah sangat subur, mantap nih. Dari segi tinggi ini jatuh jangkar 20 cm, dikumpul dari satu, 2, 3, jadi kemungkinan ini tingginya ada 60 cm. Langsung kita cek saja benar atau enggak. Oh, ternyata malah 70 cm guys. Tuh, 70 cm dengan lingkar batang. Ini batang 24
nyampe 25 cm. Dan ini yang terakhir, ini terakhir kita langsung kasih salep juga ya teman-temannya. Sudah 11 bahan bonsai anting putri ukuran lengan sudah semua kita salep kayu. Dan untuk dari segi kesuburan, insya Allah ini sudah subur, aman dari berbagai macam penyakit. Nah, kita sudah sedikit mengantisipasi menggunakan salep kayu. Para sebelumnya di luar sana, itulah tadi sedikit kita kasih gambaran seputar bahan bonsai yang baru saja kita bersihkan atau borong. Ada 11 pohon anting putri ukuran lengan lumayan gede untuk jenis ini. Jadi kita sudah sedikit kasih jawaban untuk para sahabat pohon di luar sana yang sering mempertanyakan kenapa harga anting putri itu mahal. Jadi itu sudah kita sedikit kasih jawaban. Semoga dapat menambah ilmu seputar anting putri ini, dan semoga pertanyaan para sahabat pohon di luar sana terjawab. Dan tadi juga kita sudah sedikit memberi tip atau langkah-langkah ketika kita penonggalan atau pemotongan. Masih ada sisa pemotongan kegejian, kita kasih sedikit salep kayu untuk menjaga anti bakteri. Oke, cukup sekian dulu kiranya untuk video kali ini, bahas-bahas anting putri. Semoga bermanfaat dan bantu channel kami supaya dapat berkembang dan memberi informasi seputar kebun. Dengan cara komen, share, subscribe channel YouTube kami Kenji Garden Bunda, dan juga tekan tombol loncengnya guys supaya kalian video-video terbaru dari kami. Seperti biasa guys, akhir kata salam dari kami Kenji Garden Bunda. Bye bye.